selamat siang sobat hunter dimanapun kalian berada kembali lagi dengan saya seperti biasanya di channel ini dan kita lanjut seperti biasa akan membahas seputar senapan angin dan perlengkapan berburu episode kali ini saya melanjutkan pembahasan seputar senapan angin PCP yang sebelumnya sudah pernah kita singgung juga mengenai ready Stoknya. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai kelebihan dan spesifikasi detail dari unit senapan angin PCP Pancasona 2560 popornya klasik warna coklat ini masih single shot belum magazin dan menggunakan manometer. Nanti, nanti seperti apa uh, ulasan detailnya seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam bagi teman-teman bedeler yang suka, yang berminat ataupun yang apa namanya tertarik dengan beberapa ulasan Video yang sudah saya buatkan berkaitan dengan seputar senapan angin dan pelengkapan berburu bisa langsung like, share, subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video bak terbaru dari saya. Hmm. Terus, oke okay, sudah kita coba ya nanti kupas tuntas dari ujung laras sampai ujung popor ya dari belakang atau dari depan dulu mengenai bahan, kelebihan serta pengerjaan seperti apa pastinya simak sampai habis. Nah, pertama-tama sebelum kita bahas tuntas ya mengenai spek detail dan kelebihan serta keunggulan dari unit senapan angin PCP Pancasona yang satu ini, saya ingin menginformasikan bahwa senapan angin PCP yang sudah saya siapkan di sini memang direkomendasikan untuk kegiatan berburu ataupun olah olahraga menembak. Adapun untuk buruan-buruan yang kategori masuk dalam unit senapan angin ini adalah kategori senapan apa? kategori buruan yang besar kecil pun juga bisa. Paling besar dengan buruan babi ataupun rusa ini bisa tumbang menggunakan unit senapan angin yang satu ini. Kalibernya 4.5 dengan power yang sangat luar biasa saja. Jadi, saya sangat merekomendasikan kalau nanti teman-teman uh, berburu buruan-buruan besar seperti babi biawak dan lain sebagainya, itu saya sarankan menggunakan unit senapan angin PCP Pancasona yang satu ini. Oke, kita kupas tuntas satu persatu dari ujung belakang terlebih dahulu. Nah untuk bagian belakang dari unit senapan angin PCP Pancasona ini ada popor ya Untuk popornya ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan dengan finishing yang sangat rapi Berwarna hitam dan ada motifnya coklat sedikit di bagian tengah ya Ini sangat nyaman sekali saat digunakan Serta untuk bahannya ini bahan-bahan berkualitas Ya, ini sangat ringan, kuat dan kokoh serta proses pengerjaannya juga sangat luar biasa rapi karena dikerja dikerjakan menggunakan mesin berteknologi tinggi serta masih dengan bantuan manusia. Tapi untuk finishingnya tidak diragukan lagi mampu dan siap bersaing dengan senapan angin yang ada di luar negeri. Lanjut ke poin berikutnya setelah ada popor, ini ada gendel. Nah, dari unit senapan angin PCP Pancasona, ya, tipe 2560 yang satu ini menggunakan grendel tarik, ya, di sini memiliki 5 persneling yang bisa teman-teman sesuaikan, uh, apa namanya, powernya sesuai kebutuhan, ya, dimana untuk apa 5 grendel ini bisa menghasilkan masing-masing power standar itu, grendel satu, ya, itu bisa mencapai hampir 900 FPS dan di titik maksimalnya, Titik maksimalnya Grandel 5 itu tekanan maksimal tekanan angin maksimal itu bisa mencapai hampir 1100 FPS. Jadi bisa digunakan untuk berburu hewan-hewan besar seperti babi, biawak dan lain sebagainya. Lanjut ke poin berikutnya. Setelah Grandel di sini ada chamber. Nah, untuk unit senapan angin PCP Pancasona yang satu ini Chambernya terbuat dari bahan kuningan, model monoblok tapi e, paten ya, tidak bisa dilepas, jadi jadi satu dengan tabung yang dipatri menggunakan bahan-bahan khusus sehingga sangat kuat dan kokoh. Finishing juga sangat rapi, jadi teman-teman lebih memudahkan saat proses pengisian mimis di bagian kanan senapan, seperti yang dari video ini. Lanjut ke poin berikutnya. Di sini kita bahas mengenai visir. Nah, untuk visir atau bidikan manual dari unit senapan angin PCP Pancasona 2560, popornya klasik warna hitam ini. Memakai e, visir manual terbuat dari bahan baja pilihan. Untuk visirnya ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan ya. Untuk apa namanya? Titik tengah atas bawah dan titik tengah kiri kanannya bisa disetting karena di disini dilengkapi dengan e, dua baut. Terus untuk jangkauan maksimal visir manualnya ini yaitu kisahan 25-30 meter. Saya sarankan kalau teman-teman berburu hewan-hewan di hutan ya, jarak lebih dari 30 saya sarankan menggunakan teleskop, oke. Okay? Terus untuk visirnya ini juga terpasang di bagian tengah dan di bagian depan senapan yang masing-masing juga bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Hmm, mantap ya. Lanjut. Oke, lanjut ke poin berikutnya. Di sini ada trigger atau pelatuk. Nah, unit senapan angin PCP Pancasona 2560 popornya klasik warna hitam yang satu ini untuk trigger atau pelatuknya memakai bahan dari baja dengan tingkat finishing yang sangat rapi serta nyaman saat digunakan. Hmm. Mantap. Lanjut. Poin berikutnya yaitu laras dari unit senapan angin PCP Pancasona ya yang satu ini saya padukan dengan laras berbahan baja serta untuk panjangnya sendiri panjang larasnya ini yaitu 60 cm dengan OD diameter luarnya laras dari senapan angin ini yaitu kurang lebihnya 13 mm. Oke, ini modelnya model gantung yang sedemikian rupa dirancang dengan akurasi tingkat keakuratan itu di jarak tembak 50 hingga 85 meter Wah luar biasa Joss pokoknya ya Oke okay. Masuk ke poin berikutnya masih di area bagian laras. Di sini untuk larasnya dikunci menggunakan apa namanya cincin laras terbuat dari bahan dural pilihan yang bisa dilepas pasang. Ya, ini lebih memudahkan nanti teman-teman saat proses pengecekan atau proses apa namanya? Uh, perbaikan, reparasi ataupun yang lain. Ya, karena di sini dilengkapi dengan dua baut pengunci di bagian atas dan di bagian bawah. Finishing sangat rapi serta sangat kokoh. Ini fungsinya adalah untuk menahan getaran tembakan supaya akurasinya itu jauh lebih mantap. Joss. <tuh> Lanjut ke poin berikutnya setelah laras dan lain sebagainya, di sini ada tabung. Nah, untuk tabung senapan angin PCP Pancasona 2560 popor plastik warna hitam yang satu ini, saya menggunakan tabung dari bahan kuningan dengan tebalnya kurang lebih yaitu 2,7 hingga 3 mm yang bisa menampung angin yaitu kurang lebihnya 2500 sampai 2700 PSI dan bisa menghasilkan tembakan jauh lebih banyak dibandingkan dengan senapan angin senapan angin PCP pada umumnya luar biasa ya jos Setelah bagian komponen senapan angin bagian atas lengkap kita lanjut ke bagian bawah nah senapan angin PCP yang satu ini juga sudah dilengkapi dengan namanya manometer nah manometernya ini terpasang di bagian bawah senapan yang bisa teman-teman uh, lihat ya ini di bagian bawah fungsinya adalah untuk bisa melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan nah rata-rata senapan angin PCP itu sudah memakai namanya manometer tapi ada juga satu dua yang masih belum menggunakan kebetulan senapan angin PCP Pancasona sudah saya pasangi di bagian bawah yang sangat praktis dan aman Jelas aman ya. Tekanan angin maksimal di 2.500 sampai 2.700 PSI. Oke, untuk poin yang terakhir ingin saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Berkaitan dengan senapan angin PCP Pancasona yang satu ini adalah... Untuk panjang keseluruhan ya, tanpa aksesoris dari ujung popor sampai ujung laras. Yaitu kurang lebihnya 110 cm. Dengan berat rata-rata tanpa aksesoris dari unit senapan angin ini adalah... 2,5 sampai 3 kg. Sangat ringan dan sangat efektif serta efisien ketika digunakan untuk kegiatan berburu di hutan belantara. Nah, sahabat hunter, dimanapun kalian berada, berkaitan dengan senapan angin yang sudah saya siapkan di depan ini, ada senapan angin PCP uh, Pancasona 2560, popornya klasik warna hitam bermanometer spek detailnya, kelebihan dan keunggulan sudah saya sampaikan di video kali ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi yang teman-teman cari informasi lebih detail berkaitan dengan senapan angin yang lain mungkin yang apa namanya? yang ada di CV Sabar Terima Sejahtera atau CV STS bisa langsung hubungi atau klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah mengenai artikel mengenai spek detail dan instalasi online-nya di CVSTS sudah terbuka sudah lengkap ada beberapa item yang bisa teman-teman pilih dengan cara klik link yang ada di kolom deskripsi di bawah oh iya, serta jangan lupa sekali lagi tetap untuk like share subscribe dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik seputar senapan angin dari saya oke saya pamit untuk diri sampai jumpa di next video sekian terima kasih dan salam.